Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi. Mengenai semakin panasnya ya, peta politiknya uh, di tanah air di sini, saya akan menyoroti uh, bakal cawapres karena belum resmi kan. Maka saya sebut bakal cawapres ini, pilihannya untuk PDIP mengerucut ke dua tokoh, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Dengar punya dengar, sebenarnya Pak Jokowi lebih suka Erick Thohir. Tetapi ntar kita lihat ya, perkembangannya kemudian ide untuk memasangkan Mahfud MD dengan Ganjar sepertinya jauh. Karena, kenapa Pak Mahfud kan terkenal galak gitu ya untuk menyikat koruptor gitu ya? Nah, ini sepertinya tidak disukai oleh PDIP. PDIP sepertinya lebih menyukai. Uh, tokoh yang dari NU, kalau bisa, juga dekat dengan oligarki. Nah, dari Ibu Mega sendiri, katanya dia lebih suka orang yang dari tokoh NU, tapi yang stabil gitu, yang sudah tua, seperti Pak Ma'ruf Amin. Kenapa? Kalau orang seperti Pak Ma'ruf Amin di periode berikutnya, kan pasti nggak punya. Uh, apa ya hasrat untuk jadi capres tapi kalau anak-anak yang masih muda sekarang kalau jadi cawapresnya Ganjar dikhawatirkan di periode berikutnya dia akan menjadi pesaing PDIP itu sendiri tapi oke okay deh itu kan namanya katanya nah kita bahas dulu nih mengenai Pak Erick Thohir ya yang sebenarnya dia dijagokan oleh Pak Jokowi. Nah, untuk itu dia sudah tanda kutip berinvestasi supaya diaku sebagai orang NU. Nah, dia masuk ke barisan apa banser, banser NU. Nah, di sini e, Menteri Agama Pak Yakut bilang e, dia bela Erick Thohir soal status banser dan ke NUAN dari Erick Thohir. Padahal aslinya kan Erick Thohir Bukan NU, tapi sekarang dia diaku sebagai NU. Nah, Pak Yakut malah bilang, jutaan sahabat mendukungmu, gitu ya. Dia dibela. Nah, jadi Pak Yakut ini yang sekaligus eh, Menteri Agama bilang, eh, Erik kan sudah masuk sebagai anggota Banser ya, barisan Ansor Serbaguna. Dan juga diaku sebagai warga Nadatul Ulama gitu ya, dia sudah mengikuti pendidikan BANSER, maksudnya Erick Thohir yaitu pendidikan diklat dasar DKI ya, jadi pokoknya sudah diaku deh, oke, nah kemudian. CNN juga memberitakan bahwa ketua umum PBNU sendiri yaitu Yaya Stakuf sebut Erick Thohir adalah banser yang bersertifikat. Karena setelah mengikuti diklat tadi, dia dapat sertifikat jadi dia diaku oleh PBNU. Bahkan ketua umumnya PBNU juga mengaku kan, betul Pak Erick Thohir adalah banser yang bersertifikat loh. Ya kan? Nah... Jadi itu modal menurut saya modal utama supaya Erick Thohir uh, diaku sebagai orangnya NU gitu ya kemudian Pak Erick kan juga dekat dengan para oligarki juga gitu kan jadi mungkin ini cocok gitu ya jadi uh, bakal cawapresnya Ganjar oke okay? nah sekarang kita lihat yang namanya Sandiaga Uno nih nah Sandiaga Uno ketika dia berpasangan dengan Prabowo dulu, wah ketika dia mengibarkan bendera NU karena dia mengklaim dia adalah bagian dari NU, duh dikecam dia karena dulu dia mendukung Pak Prabowo. Oke, bahkan di sini eh, tahun lalu ini belum lama ada toko NU yang menyebut Sandiaga Uno ini kebanyakan gaya katanya. Saya nggak tahu gaya apa ya, tapi kerjanya tidak ada hasil katanya. Nah, tetapi di sisi lain, putri pendiri NU bilang bahwa Sandiaga Uno ini cocok jadi capres 2024. Lah, ini pada posisi Sandiaga Uno belum keluar dari Gerindra, loh. Bagaimana mungkin Gerindra mencapreskan Sandiaga Uno? Kemudian dia pilih keluar dari Gerindra masuk ke P3, partai paling kecil dari 9 partai yang di parlemen, cuman 19 kursi. Bagaimana mungkin P3 bisa berhasil mencapreskan Sandiaga Uno? Tapi namanya wacana boleh dong. Ini kata Putri pendiri NU lu ya. Jadi kita harus dengarkan juga. Nah, kemudian Putri pendiri NU juga bilang siap kawal Sandiaga Uno jadi capres. Ya, jadi Sandiaga Uno itu sejak Oktober tahun lalu dibawa keliling pesantren di Jatim. Ya, sekali lagi, waktu itu dia belum keluar dari Gerindra. Mungkin gara-gara ini dia terpincut keluar supaya bisa dicapreskan gitu ya, harus masuk ke satu partai politik dong. Ini analisanya ya, maka dia pilih P3, meskipun P3 itu yang paling kecil. Ya, mungkin maharnya adalah dia nanti akan mendanai seluruh kampanye P3 supaya P3 itu terangkat dari posisi kunci nomor 9 paling kecil cuman punya 19 kursi hasil pemilu periode lalu setidaknya naiklah berapa tingkat ke atas. Oke. Okay? Nah, kemudian yang menariknya lagi, dia juga modalnya wah. Terus terus menerus menggandeng NU ya di, di sini dikatakan Sandiaga siap gandeng NU ciptakan lapangan kerja dan peluang usaha jadi uh, dia terus-menerus mencoba mengidentifikasikan bahwa dia adalah NU gitu ya sehingga dia di sini contohnya mau ciptakan lapangan kerja dan peluang usaha dengan menggandeng Nadatul Ulama nah kemudian ya di sini juga ...adalah berita-berita e, yang lain-lainnya lagi ya gitu ya... E, ...mengenai e, Sandiaga Uno. Terutama terakhir ketika dia bertemu dengan Ganjar Pranowo. Tidak lama setelah Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP Dia bertemu di Semarang. Wah mesra dia pertemuannya dengan Ganjar. Sementara itu e, Pak Erick Thohir sepertinya... Gerakannya tidak segesit Sandiaga Uno. Padahal Pak Erick Thohir ini dengan Sandiaga Uno ini teman kuliah bareng loh waktu di Amerika Serikat, ya. Tapi kalau kita lihat move-nya gitu ya, Sandiaga Uno lebih gesit ketimbang Erick Thohir yang ya cuman jadi anggota banser bersertifikat. Itu menurut penglihatan saya, oke. Kemudian Pak Erick Thohir juga berbeda pendapat gitu ya. Soal Piala Dunia, di mana PDIP menolak Piala Dunia U-20, yang mana ada Israel di dalamnya, Pak Erick Thohir justru mati-matian mau supaya Piala Dunia U-20 tetap ada di Indonesia. Oke, okay? nah kemudian yang menariknya lagi, apa sih yang membuat Sandiaga Uno itu seperti tanda kutip ya, sementara ini? Uh, anak emas ya jadi dari tiga pilihan lah ya saya sebut Sandiaga Uno, Erick Thohir dan kemauan Ibu Mega yang bahwa harusnya orang NU tapi yang sudah berumur seperti Maruf Amin bahkan tidak mungkin loh Maruf Amin dicawapreskan lagi ya tapi kita nggak tahu ya ini ada tiga nih nah yang menarik di sini Sandiaga Uno sedang mendekati PKS ya dia sedang mendekati PKS, dan sepertinya akan menarik PKS ke gerbong PDIP. Ah, mana mungkin, Pak? PKS ditarik ke PDIP itu kan nggak cocok. Nanti dulu, simak video ini sampai habis. Seperti yang saya katakan, di dunia politik tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ya, nah, kenapa? Sandiago Uno mau narik PKS ke gerbong PDIP. Karena di Tenggarai PKS tidak setuju pencalonan AHY dari Demokrat. Nah, cara yang paling aman untuk menggagalkan pencapresan pencapresan dari Anies Baswedan adalah salah satu partai pendukungnya harus ditarik. Oke. Okay. Daripada harus menjatuhkan Demokrat dengan PK-nya Pak Muldoko, ya, ini cara paling aman, gitu ya. Kosnya kecil, ya, karena PKS gabung kok ke PDIP, jadi ini gagal mencalonkan, ya. Eh, karena nggak cukup, ininya, jumlah kursi di eh, parlemen, kalau tinggal dua. Nah, sekarang, kalau benar, PKS D bisa diyakinkan oleh Sandiaga Uno untuk bergabung ke PDIP, nah dia jadi anak emas dong. Sedangkan Erick Thohir tidak ada move apa-apa, oke? Nah sekarang pertanyaannya, apa benar PDIP mau? bekerja sama dengan PKS. Nah, kita lihat dulu nih di berita satu. Di sini ngomongnya sih ya, PDIP menutup pintu kerjasama dengan PKS pada pemilu 2024. Lah, dulu juga bilang ketika Ganjar di apa? digaung-gaungkan seakan-akan PDIP pada marah gitu. Tapi akhirnya Ibu Mega juga mencapreskan Ganjar loh. Ya kan? nah di sini kan bilang nih menutup pintu kerjasama dengan Pks <laughs> ya kita lihatlah di politik kata Pak Prabowo segala kemungkinan bisa terjadi ya di sini juga ada berita bahwa dari tahun lalu lah PDIP, PDIP tidak mau gandeng Demokrat dan Pks Megawati dan SBY tetap musuhan Uy. ya catat nih ya dia tidak mau gabung dengan atau gandeng Demokrat dan Pks ya tetapi analisa beberapa orang katanya justru PDIP dan PKS cocok berkoalisi karena satu sikap soal piala dunia U20 yaitu uh, tidak suka uh, apa ya tim Israel masuk Indonesia jadi katanya cocok katanya ya nah ini juga ada wakil ketua umum PKB ini Jasilul Fawaid katanya ya bilang sikap Penolakan PKS dan PDIP terhadap timnas Israel mengarah ke praktik politik identitas. Nah, jadi makin cocok nih ya, PKS sama PDIP, walaupun Hasto bilang dia menolak PKS. Ya, nah, kita jangan lupakan sejarah, kan, Pak Presiden RI pertama Bung Karno bilang, "Jas merah jangan pernah melupakan sejarah." Nah, ini catat nih ya. Sejarah mencatat ini e, berita berapa ini? E, 5 tahun yang lalu, Januari 2018 di tirto.id ya. Nah, di sini ada catatan PDIP Gerindra, PKS dan PAN berkoalisi di puluhan pilkada. Jadi, be, puluhan pilkada itu mereka itu khususnya PDIP dan PKS berkoalisi. Jadi siapa yang bilang bahwa PDIP memusuhi PKS? Enggak lah, berkoalisi. Kan saya sudah bilang, yang penting kepentingan bersama, bukan soal musuh atau kawan. Ya, sekali lagi ya, catat di politik tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Ya, ketika Sandiaga Uno berpasangan dengan Prabowo mengibarkan bendera NU, dia dikecam. Nah, sekarang dia dielu-elukan oleh pejabat-pejabat NU. Nih, itu kan tidak ada musuh yang abadi ya. <gif> <yak> yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, lanjut. Ini dia nih buktinya ya. Tahun ini maksudnya tahun 2018 pada waktu lalu, PDIP, PKS, Gerindra dan PAN bersama-sama mengusung satu paslon di Sulawesi Tenggara. Sementara di tingkat kabupaten kota, keempat tersebut yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan PAN berkoalisi di 16 wilayah Misalnya di Magetan, Lebak, Tangerang dan Kota Tangerang. Ya. PDIP sendiri berkoalisi dengan PKS di 33 wilayah. Salah satunya adalah di Jawa Timur, ya. Kedua parpol memberikan dukungan pada Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno. Sementara dengan Gerindra di 48 wilayah, dengan PAN di 58 wilayah. Memang paling banyak PDIP berkoalisi dengan PAN, tetapi dengan PKS juga berkoalisi di 33 wilayah. Jadi jangan ngomong lagi ya bahwa PDIP itu alergi. Hmm, enggak, pada kasus-kasus tertentu iya dia berkoalisi lah ya untuk pilkada ya. Nah, jadi eh apa yang dikatakan Hasto? Ya, Maklumlah, Sekjen, ya kan? Pasti dia harus bicara seperti itu. Tapi kita lihat nanti. Sepertinya ini menjadi suatu nilai plus bagi Sandiaga Uno kalau dia bisa berhasil mengajak PKS masuk ke PDIP. Karena kan PKS gerah juga ya, sudah berkali-kali uh, pilpres selalu jadi oposisi, nggak pernah masuk ke partai pemerintah. Kenapa nggak sekali-sekali masuk ke, uh, apa ya, ke penguasa siapa tahu PDP kali ini menang lagi hat trick tiga kali gitu kan nah PKS siapa tahu jadi partai pemerintah nanti kan bisa saja ya kan sekaligus melemahkan Anies Baswedan oke nggak ada yang mustahil segala kemungkinan bisa terjadi nah pertanyaannya jadi kemana ini Erick Thohir kalau benar Sandiaga Uno karena sudah eh, dukungan dari NU juga kuat gitu ya kalau Erik kan, kata orang, "Ah, dia kan cuma bersertifikat aja ya." Kalau ini sudah didukung kok sama putri pendiri NU, katanya. <laughs> Oke okay deh, nah jadi kemana nih Erik Thohir kalau sampai tidak terpilih menjadi cawapresnya Ganjar? Nah, kita sudah tahu P3 yang pertama dari KIB langsung loncat ke PDIP tanpa bicara dulu di internal, meskipun... Pers conference KIB yang baru lalu, yang mana ada Pak Erlangga Hartarto, kemudian ada Pak Zulkifli Hasan dan Pak siapa itu nama Mardiono atau apa ya, PLT Ketua Umum P3. Seakan-akan akrab-akrab aja. Pak Erlangga bilang kami menghargai sikap P3. Ini lucu lah, masa koalisi salah satu anggotanya main seenaknya nyebrang ke lawan gitu ya masih bilang tidak pecah. Kalau saya bilang sih KIB sudah pecah. Karena salah satu anggotanya sudah loncat pagar. Ya dah, udahlah. <guluh> salah satunya juga mau menggolkan Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar. Maka dia harus loncat pagar. Nah tinggal dua ini, Golkar dan Pan. Nah Pan ini yang bawa Erick Thohir. Nah, sepertinya Pan berkalkulasi. Apa gunanya juga dia lompat ke PDIP kalau ternyata nantinya yang dipilih adalah Sandiaga Uno? Ini analisa saya. Kan lucu, dia sudah capek-capek lompat pagar tapi yang dipilih tetap Sandiaga Uno jagoannya P3, partai yang jauh lebih kecil dari PAN. Yang mau mengusung Erik sebagai cawapresnya Ganjar. Waduh, itu suatu hal yang bagaimana ya gitu ya. Maka meskipun Pan sebenarnya mau bergabung ke PDIP, tapi dia tunda-tunda dulu. Dia mau lihat nih kelanjutannya eh, Sandiaga Uno dengan hmm, Ganjar. Atau mungkin Pan tidak mengumumkan dulu dia akan bergabung ke PDIP, tapi melihat negosiasi-negosiasi untuk cawapresnya PDIP ini. Nah, jadi. KIB ini banyak yang memplesetkan. Bukan koalisi Indonesia bersatu lagi karena sudah pecah. P3 sudah nyebrang. Jadi KIB-nya P3 itu koalisi ikut Bunda. Makanya tetap KIB tetap tapi yang satu ini koalisi ikut Bunda. Tinggal Golkar sama PAN. Dia mau ikut Bunda juga atau ikut Bapak? Ya kan? Karena dua calon lain lagi kan Bapak nih. Itu katanya joke yang saya dengar di komentar konten saya. Golkar, saya perkirakan sudah firm dia akan bergabung dengan Gerindra. Nah, PAN ini yang mengusung Erick Thohir. Nah, perhitungannya adalah jika sampai benar PKS ditarik ke PDIP dan Sandiaga Uno yang secara resmi ditentukan sebagai cawapresnya Ganjar, maka Erik Thohir juga bisa lompat pagar, tapi ke pagar bapak, bapak Anis Baswedan. Pan bisa masuk ke koalisi Perubahan, menggantikan posisi PKS, ya, dan memasangkan Erick Thohir dengan Anies Baswedan. Meskipun ad, pasti ada penolakan dari Demokrat, tapi ini adalah Solusi supaya Pak Anies tetap jadi capres yaitu dengan menerima Erick Thohir. Ya, nah, ini kalkulasi yang menurut saya masuk akal. Jadi, sisa dua yaitu Golkar dengan KIB, eh, dengan PAN, KIB-nya koalisi ikut Bapak. Itu sepertinya, Erlangga enggak akan ikut Bapak pra Prabowo, PAN akan ikut Bapak Anies Baswedan. Tapi sekali lagi ini analisa lo ya, jangan tersinggung gitu ya. Saya suka aneh gitu kalau lihat komentar-komentar di konten saya, ada yang kesel gitu. Padahal Anda mau komen apa saja, kecuali sudah nyerang saya pribadi, saya diamkan gitu. Silakan berdiskusi gitu ya. Jangan baper gitu. Tapi kalau Anda baper, nyerang-nyerang saya, ya saya layani gitu. Tapi kalau Anda bilang, saya pilih ini, saya pilih ini, saya pilih itu jadi presiden, saya pilih Pak Ganjar jadi presiden, saya pilih Pak Prabowo jadi presiden. Ini adalah giliran Anies Baswedan. Monggo, saya silakan saja bebas. Anda berdiskusi, tapi kalau Anda nyerang saya, "Oh, ternyata Pak Chandra begini-begini." Waduh, saya layani. Oke, okay? oke lah. Jadi itu saja ya yang bisa saya share mengenai... Hmm, panasnya perebutan kursi cawapres dari Ganjar Pranowo ya. Kita akan lihat nanti apakah Sandiaga Uno, apakah Erick Thohir, apakah tetap Maruf Amin ya. Ini menarik untuk dinantikan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.